Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Binars. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyakit rematik ya. Apa sih rematik itu? Gejalanya, penyebabnya dan pengobatannya. Teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tanda loncengnya. Dan jangan lupa klik like, share, komen sebanyak-banyaknya. Karena memang informasi ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Saya mohon maaf sebelumnya. Akhir-akhir ini jarang upload video karena memang kasus COVID semakin meningkat. Dan saya juga sedang merawat atau di rumah sakit juga banyak sekali orang yang bawa COVID ya. Jadi tetap anjuran pemerintah diterapkan ya, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Oke, langsung aja kita mulai ya teman-teman ya. Apa sih yang disebut dengan rematik? Ya, artritis rheumatoid atau AR atau biasa kita sebut dengan penyakit rematik adalah suatu penyakit autoimun sistemik yang menyebabkan peradangan pada sendi. Bagian tubuh yang paling sering mengalami peradangan ini adalah tangan, pergelangan tangan, kaki, dan mulut. Meski demikian, penyakit ini bisa saja menyerang area lain seperti paru-paru, pembuluh darah, dan kulit. Meski kasusnya sangat jarang. Jadi penyakit rematik itu adalah autoimun. Jadi ya menyerang diri sendiri. Otomatis ya. Imunnya itu menyerang diri sendiri. Sistemik ya. Sistem itu berulang atau peredaran darah ya. Berulang autoimunnya berulang ya. Itulah disebut dengan rematik. Penyakit autoimun sistemik yang menyebabkan peradangan pada sendi. Jadi yang diserang tuh sendi-sendi ya teman-teman ya, di antaranya tangan, pergelangan tangan dan kaki atau lutut ya. Seiring dengan berjalannya waktu, rematik dapat menyebabkan terjadi erosi tulang, menghancurkan jaringan persendian dan menimbulkan kerusakan total sendi. Akhirnya kondisi ini turut mengenai berbagai organ tubuh lainnya seperti otot, ligamen dan tendon. Artritis rheumatoid atau rematik dapat membuat Anda kesulitan menggunakan tangan dan kaki. Akibatnya aktivitas Anda seperti berjalan, menulis, atau hal-hal lain yang melibatkan tangan dan kaki terhambat. Pada akhirnya, hal ini akan memicu terjadinya penurunan kualitas hidup. Jadi kalau sudah terkena rematik, pasti akan terjadi penurunan kualitas hidup ya. Penyakit ini lebih sering menyerang orang dewasa dengan rentan usia antara 40 sampai 60 tahun. Sangat jarang terdapat kasus rematik pada anak-anak. Selain itu, wanita juga dua kali lipat lebih berisiko menderita rematik dibandingkan dengan pria. Ini adalah video animasi tentang rematik. Nah, tentunya kita sama-sama nonton ya. Nah, tulang itu terbagi tiga nih teman-teman ya. Ada tulang tengkorak yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Terus tulang dada ya. Tulang dada itu yang bisa mengembang. Dan tulang persendian ya. Persendian, movable joint yang bisa bergerak ya. Yang bisa diputar juga bisa ya. Oke, di sendi itu ternyata ada membran sinovial ya namanya ya. Membran ini yang putih-putih dan cairan sinovial atau oliknya sendi-sendi, oliknya tulang-tulang, oliknya predator, oliknya apa tuh namanya? Oliknya tulang lah, itulah. Terus ada tulang kartilage namanya ya, tulang untuk pergerakan ini ya. Nah untuk tulang ini ya, contohnya fleksibel, bisa bergerak ya. Nah ini adalah sendi jari-jari teman-teman ya. Ini udah
ada artritis atau apa tadi namanya? Rematik, artritis rheumatoid. Nah, ada terjadi peradangan, inflamasi pada sendi-sendi tangan ini ya. Terus, nah, rematik juga bukan hanya sendi ya teman-temannya, bukan hanya sendi yang terkena, bisa jadi juga tadi dijelaskan ada kulit atau organ-organ lainnya ya. Biasanya pergelangan tangan, lutut, kaki ya, yang menyerang rematoid itu ya, atau rematik itu ya. Bisa juga kena mata, kulit, skin ya, jantung, paru-paru, ginjal, dan sistem saraf ya, ataupun sistem pencernaan ya. Nah, ini adalah contohnya dari rematik di sendi-sendi tulang atau sendi di jari-jari ya, di tangannya. Ini sudah mulai keropos nih teman-teman ya, atau ini white blood, berarti sel darah putih ya, sel darah putih. Karena ini radang, jadi dia langsung menuju ke radangnya nih ya. Radangnya sini itu, jadi karena autoimun ya, autoimun, jadi menyerang sendiri, menyerang sel darah putih sendiri ya. Nah, terus ini melebar, membesar ya, menumpuk ya. Jadi akhirnya dia lama kelamaan keropos ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan ya. Lama kelamaan akhirnya bergesekan. Nah, ini gesekan, jadi bergesek, ini tadi kan renggang ya. Nah, ini akhirnya seperti ini teman-teman, bergesek, sakit sekali ini ya. Ya, sakit sekali rheumatoid arthritis atau rematik ini ya. Akhirnya dia pergelangan tangan, lutut, kakinya itu terkena semua rematik ya. Terus kalau bahasa kitanya itu adalah apa namanya? Nah, ini adalah medikasinya. Medikasi itu nanti ada pengobatannya, pengobatan NSAIDs, steroid, standar DMARDS ya gitu ya. Nanti kita jelaskan ya. Terus nah, ini latihan untuk rematik ya, terapi gitu ya, atau latihan-latihan kecil ya. Gitu. Nanti rematoid itu naik ke merah ya, membesar nantinya. Terus terjadi apa namanya tuh, tulangnya keropos atau tulangnya sudah tidak ada olinya ya. Bahasa kitanya, jadi akhirnya sakit sekali untuk bergerak ya, pengeroposan tulang ya, tulangnya berkerak ya, akhirnya tuh seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lanjut ya teman-teman ya, itu adalah videonya. Gejalanya itu adalah nyeri sendi, pembengkakan sendi, nyeri sendi bila disentuh atau ditekan. Tangan kemerahan, lemas, kekakuan pada pagi hari yang bertahan sekitar 30 menit, demam, berat badan turun. Artritis rheumatoid dapat menimbulkan masalah di beberapa sendi dalam waktu yang sama. Ya. Pada tahap awal, rheumatik biasanya mengenai sendi-sendi kecil seperti pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan kaki. Dalam perjalanannya, penyakitnya selanjutnya akan mengenai sendi bahu, siku, lutut, panggul, rahang, dan leher. Itu gejalanya. Penyebab rematik itu adalah sistem imunitas tubuh yang menyerang sendi. Sendi yang terserang ini akan mengalami peradangan yang akan merusak sendi dan tulang. Ligamen, otot pun dapat juga mengalami kelemahan yang nantinya dapat mengubah bentuk sendi. Beberapa faktor turut dicuriga sebagai penyebab rematiknya, di antaranya adalah faktor genetik atau keturunan, gaya hidup ya, pola makan yang tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik
dan kebiasaan buruk tertentu atau merokok dan mengkonsumsi alkohol. Itu adalah penyebabnya, yang dicurigai juga banyak ya. Diagnosisnya itu adalah pemeriksaan fisik artritis atau rematik ini bisa ditemukan dengan sendi yang bengkak, ya, ada nyeri dan ada hangat, terus gangguan dalam pergerakan sendi, adanya cairan dalam sendi dan timbulnya benjolan-benjolan di tubuh atau rheumatoid nodul, ya. Pasti gejala khas utamanya adalah nyeri dan bengkak di sendi-sendi, ya. Terus, nah ini tadi pengobatannya ya. Pengobatannya itu pertama tuh penyakit artritis rematik atau penyakit rematik sulit untuk disembuhkan karena memang autoimunnya jadi sulit untuk disembuhkannya. Tujuan dari pengobatan adalah mengurangi peradangan sendi dan rasa nyeri. Selain itu, pengobatan juga dimaksudkan untuk mencegah atau memperlambat kerusakan sendi. Jadi pengobatan itu hanya memperlambat kerusakan sendi dan mengurangi ya rasa nyeri dan peradangan ya. Secara umum pengobatan rematik yang dapat dilakukan adalah pemberian obat-obatan dan tindakan operatif. Apabila terjadi gangguan gerakan sendi dapat juga dilakukan terapi fisik, fisioterapi, terapi okupasi dan podiatri. Nah, inilah contoh obat ya yang tadi dijelaskan di video ya. NSAIDs, obat antiinflamasi non steroid, dapat mengurangi gejala nyeri dan mengurangi proses peradangan. Beberapa obat yang termasuk dalam golongan ini adalah ibuprofen dan natrium naproxen. Golongan ini mempunyai risiko efek samping yang tinggi bila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi harus cepat-cepat ke dokter dan diberikan terapi yang tepat ya. Kortikosteroid, golongan kortikosteroid seperti prednisone dan metilprednisolone dapat membantu mengurangi peradangan, nyeri, serta memperlambat kerusakan sendi. Dalam jangka pendek, kortikosteroid memberikan hasil yang sangat baik. Namun, bila dikonsumsi dalam jangka panjang, efektivitasnya berkurang dan memberikan efek samping yang serius. Dan terakhir adalah obat remitif atau DMARDs ya. Obat rematik ini bisa diberikan untuk pengobatan jangka panjang. Oleh karena itu biasanya dokter akan memberikan pada stadium awal. Fungsi obat rematik ini adalah untuk memperlambat perjalanan penyakit dan melindungi sendi serta jaringan lunak di sekitarnya dari kerusakan. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah chloroquine, methotrexate, salazopirin, dan garam mas. Jadi ada 3 pengobatannya, NSAIDs atau obat antiinflamasi non-steroid, kortikosteroid dan obat remitif ya, atau DMARDs ya. Pembedahan dapat menjadi pilihan apabila pemberian obat-obatan rematik tidak berhasil mencegah dan memperlambat kerusakan sendi. Prosedur pembedahan bisa mengembalikan fungsi sendi Anda yang telah rusak. Tindakan operatif yang dapat dilakukan adalah artroplasti, perbaikan tendon, dan sinovektomi. Pencegahan yang bisa dilakukan untuk mengurangi peradangan dari sendi, menghilangkan nyeri, dan memperlambat kerusakan sendi adalah dengan hidup yang efektif atau hidup yang aktif. Ingatlah juga untuk mengubah gaya hidup Anda agar lebih sehat. Hindari juga kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Nah, dari kesimpulannya teman-teman, penyakit rematik adalah penyakit autoimun ya, bisa menyerang tanpa ada gejala ya atau sebab ya. Tapi penyebab itu ada juga ya, karena memang ada biasa merokok, pola hidup yang tidak sehat ya, terus ada juga keturunan ya. Karena ini autoimun, jadi pengobatannya itu hanya memperlambat nyeri ya atau memperlambat kerusakan sendi. Oleh karenanya, kalau tidak ada perubahan dalam pengobatan, harus segera dioperasi. Tindakannya itu adalah artroplasti, perbaikan tendon, dan sinovektomi. Intinya teman-teman, kalau ada gejala-gejala rematik ya, teman-teman harus segera berkonsultasi ke dokter, terlebih dokter spesialis ya. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, comment, dan subscribe. Terima kasih diners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.